Ibu berbelanja di pasar membawa satu lembar uang 50 ribuan. Ibu membeli 6 ikat wortel dan mendapat kembalian 8 ribu. Berapa harga satu ikat wortel? Untuk mengerjakan soal ini, kita kurangi dulu ya ini. 50 ribu dikurangi 8 ribu ya kembaliannya. 8 ribu sama dengan 42 ribu ya. Berarti 42 ribu ini untuk 6 ikat wortel. Wortel ya. Berapa harga satu ikatnya? Berarti satu ikat wortel sama dengan 42 ribu bagi 6 sama dengan 1, 2. Benar enggak sih? Salah-salah. 42 ribu 6, 3, 6, 7 ya. 7 ribu. Berarti harga satu ikat wortel adalah 7.000 per ikat wortel. Bagaimana, sudah paham? Pertama-tama yaitu kita kurangi dulu 50.000 dikurangi kembaliannya 8.000 sama dengan 42.000. 42.000 ini untuk 6 ikat wortel. Kemudian untuk mencari harga 1 ikat wortelnya, 42.000 ini dibagi 6 ya, sama dengan 7.000. Berarti harga per ikat wortelnya adalah 7.000. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau jawaban yang salah, bisa di revisi di kolom komentar. Terima kasih.